Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis Al-Babus Thaminu Wassalasun, bab yang ke-38, fi fadilati zikril qabri wa ahwalihi, mengenai mengingat kubur dan berbagai terornya. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Jadi kuburan itu ada kalanya bagi kita nanti akan menjadi taman surga, ada kalanya juga kuburan itu akan menjadi lubang neraka bagi kita. Kenapa? Karena nanti ketika orang meninggal dunia, di alam kubur itu akan ditampakkan. Kalau orang yang beriman, benar-benar beriman, tanpa ada maksiat, langsung seketika itu akan ditampakkan pagi dan malamnya taman-taman surga. Jadi akan terasa sampai hari kiamat. Sebaliknya, orang yang kafir itu langsung dari awal langsung ditampakkan lubang neraka sehingga terasa sampai hari kiamat. Orang yang beriman tapi masih bermaksiat akan ditampakkan nanti surga itu akan ditampakkan, tapi akan ada seruan dari Allah akan disampaikan, kamu nanti akan baru bisa masuk ke tempat itu setelah kamu mendapatkan balasan atas segala yang kamu lakukan selama di dunia. Jadi insya Allah kalau orang beriman meskipun bermaksiat tetap pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga. Tetapi namanya surga itu tempat yang bersih, maka sebelum masuk ke dalamnya akan dibersihkan terlebih dahulu. Ibaratnya kalau ada baju kotor maka perlu dicuci, perlu dijemur, perlu disetrika. Setelah bersih, wangi, baru bisa masuk ke dalam lemari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra'ah. Orang beriman di dalam kuburnya itu berada di sebuah taman yang hijau. Wa yuwassa'u lahu fi qabrihi 70 dhira'an. Kemudian diperluas di dalam kuburnya itu seluas 70 dhira', kurang lebih 42 meter. Orang kalau sudah mati ukurannya itu sama semua rumahnya, 2 kali 1. Orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, presiden atau rakyat, semuanya nanti akan kembali ke ukuran 2 kali 1. Tapi khusus orang yang beriman, maka kuburannya itu akan berada di sebuah taman yang hijau dan diperluas, tidak 2 kali 1, tapi kurang lebih nanti diperluas sampai 70 dhira', kurang lebih 42 meter. Wa yuti'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri, dan diterangi hingga kuburnya itu menjadi seperti bulan di malam purnama. Itu untuk kuburannya orang beriman. Sebaliknya orang yang tidak beriman, maka sebaliknya, makamnya, kuburannya gelap, kuburannya yang 2 kali 1 wes sempit, akan menjadi tambah sempit, bahkan akan menjepit sampai tulang-tulangnya hancur. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang itu semuanya, okay? Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, fata'udzu billahil karim, maka mohon perlindunganlah kalian kepada Allah, min azabil qabri al-wakhim, dari siksa kubur yang menyusahkan. Kita diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Makanya Nabi itu mengajarkan ketika kita duduk tasyahud akhir,
sebelum salam maka ucapkan doa minta perlindungan kepada empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu nabi, nabi yang sudah mendapatkan jaminan surga, sudah diampuni dosa-dosanya, masih minta perlindungan dari empat. Minta perlindungan dari neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih dajjal. Ibu-ibu sudah diamalkan doa ini? Belum. Sudah hafal belum? Sudah? Sudah, tapi enggak diamalkan, repot. Enggak hafal, enggak diamalkan, wajar ya. Bapak-bapak sudah diamalkan semua? Sudah hafal? Bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Allahumma, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mau tambah mengecil lagi suaranya. Tahunya cuma dajjal toh. Nabi ngajarkan suruh minta perlindungan. Nabi juga mengamalkan itu sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan nanti hafal semuanya. Amin ya rabbal. Jangan cuma amin, dihafalkan. Amin ya enggak akan hafal kalau enggak dihafalkan. Ada yang hafal? Ibu-ibu kalau hafal dapat hadiah. Hadiahnya boleh membawa Abah Ipin pulang ke rumah satu hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut, lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma min abdin yamurru bi qabri rajulin. Tidaklah seorang hamba lewat di sebuah kubur seseorang. Kalau kita misalkan lewat di kubur seseorang, kana ya'rifuhu fid dunya, yang kita kenal, oh ini makamnya si fulan. Kita kenal. Fayusallimu alaih, kemudian kita mengucapkan salam. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Illa arafahu, maka orang yang ada di dalam kubur yang mati itu akan tahu, kenal. Oh, ternyata Pak Dian nyapa saya, mengucapkan salam kepada saya. Wa radda alaihi assalam, juga akan menjawab salamnya, cuma kita tidak mendengar. Makanya ketika kita datang ke kubur atau ziarah, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu jawab. Kenapa kok kita enggak mendengar? Supaya coba kalau seandainya kita datang malam Jumat, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus jawab waalaikumsalam, coba ya apa? Enggak melayu, enggak jadi baca Yasin. Memang sengaja supaya enggak takut ya. Yes. Jadi ucapkan salam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimin. Kalau ada orang muslim lewat di pekuburan orang-orang muslim, illa qala lahu ahlul kubur ya ghafil, maka ahli kubur, orang yang di dalam kuburan itu akan berkata, kalau seandainya yang lewat itu orang yang lalai, yang sering bermaksiat, maka dia akan berkata, hei manusia yang lalai, hei orang yang lalai, lau alim tamana alamu lazaba lahmuka ala jasadika, kalau seandainya kamu tahu apa yang aku rasakan sekarang, maka pasti mencair dagingmu atas jasadmu, wadamuka ala badanika, darahmu atas badanmu, kalau seandainya tahu. Karena enggak nyantai, yang di alam kubur itu enggak nyantai. Yang ditanya itu bukan istrimu berapa, enggak ditanya matematika integral 23, enggak, yang kuliah sampai S1, S2, S3, enggak akan ditanya. Yang ditanya itu nanti pelajaran TK, ya, yang ditanya pelajaran TK. Makanya enggak perlu sekolah
Ya enggak ya. Enggak kerja kalau enggak sekolah. Yang ditanya itu pelajaran TK. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, apa imammu? Wa ma ikhwanuka, siapa? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu tok cuma 5. Kalau UNAS dibocorkan nilainya bagus-bagus. Kalau pertanyaan malaikat mungkar nakir sudah dibocorkan oleh ulama-ulama, tapi belum tentu kita bisa menjawab. Meskipun sekarang kita bisa jawab, Abah Ipin, siapa Tuhanmu? Allah. Sekarang bisa, belum tentu di alam kubur itu bisa. Kalau orang menjaga sholat 5 waktu, otomatis bisa. Karena apa? Jawaban dari 5 pertanyaan ada di sholat semuanya. Siapa Tuhanmu? Orang yang sholat 5 waktu, pasti ketika sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu dhalin, amin. Bukan yang itu. Ya, sering mengucapkan Allah, langsung keluar Allahu Akbar. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Orang yang biasanya jaga 5 waktu pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Pasti Nabi Muhammad disebut Muhammad rasuli. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Orang yang salat 5 waktu pasti ngadep kiblat. Otomatis jawab. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Pasti orang yang menjaga salat di dalam salatnya ada surat Al-Fatihah, ada surat-surat pendek, potongan ayat Al-Quran, akan jawab Al-Quran kitabi. Siapa saudaramu? Orang yang sholat berjamaah di masjid pasti bertemu dengan saudara muslim dan muslimah, akan jawab muslim dan muslimah saudaraku. Siapa saudaramu? Abah Ipin, Pak Edi, ya hancur, mati ya. Jadi sesuai dengan amalan yang kita lakukan nanti. Oke, okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lau alimta ma na'lamu. Oh sudah. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya Isa, hai Isa, kam min wajhin sabihin, berapa banyak wajah yang berseri, wa badanin sahihin, tubuh yang sehat, walisanin fasihin, lisan yang fasih, ghadan baina adbakin nirani yasihu, esok kelak di antara tingkatan-tingkatan api neraka akan berteriak-teriak. Banyak orang yang ganteng selama di dunia, cantik selama di dunia, lisannya, cara ngomongnya, komunikasinya bagus, tubuhnya sehat ya. Berapa? Six pack apa? Six pack ya. Tapi nanti katanya akan banyak yang berteriak nangis. Kenapa? Dia tidak punya bekal yang dibawa nanti ketika mati. Makanya kita hadir di majelis ilmu ini salah satu bekal kita. Bekal ini. Man dakhalal qabra bila zadin, siapa masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal? Itu ibaratnya orang yang mengarungi samudra tanpa perahu, tenggelam. Ini bekal. Makanya saya berkali-kali istiqomah ke anak-anak Banjari, ke tim khidmat, istiqomah, istiqomah. Saya enggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngajak istiqomah, istiqomah. Apa singkatannya istiqomah? Kalau enggak ada komanya ya ada istinya. Hah? Istiqomah, istiqomah. Wes gitulah. Apalagi kita ngajinya ini enggak tiap hari. Kalau di zaman Nabi ngajinya itu tiap habis sholat ngaji, tiap habis sholat ada halaqoh, tiap habis sholat ada nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Ini cuma satu minggu sekali. Harusnya kita bisa usahakan, kecuali memang uzur, sakit, ada sesuatu yang harus kita lakukan, enggak apa-apa. Selama enggak ada uzur, meskipun capek, lewati dulu. Wong istri saya aja yang enggak bisa jalan, tak tinggal, saya izin, saya tak ngaji dulu ya, siapa tahu dengan berkah ngaji bisa segera sembuh. Tak itu kan. Makanya diusahakan ya. Yang kerja sampai jam 11, emangnya itu akan ditanya kerjamu apa? Enggak. Yang lembur biasanya sampai jam 12 malam, kamu lembur itu dapat gaji berapa? Enggak akan ditanya. Eman ya. Jadi saya cuma bisa ngomong, ngasih nasihat, cuma bisa broadcast
yang dapat broadcast saya, ya enggak usah, alah Ustadz mana, ojo sampai itu. Kalau di broadcast, oh ada yang diingatkan, saya diingatkan sama Ustadz, masih ada yang sayang, itu. Ya, Abah Ipin di broadcast enggak? Broadcast, tiap hari tak broadcast. Ya, Abah Ipin juga tiap hari broadcast saya. Ya, tiap update status saya itu dikomentari, ya. Abah Ipin sampai wis tak tebak kalau getar Abah Ipin. Ya. Sampai pengen tak banting habis saya cuma eman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata kayak gini ya enggak usah dimasukkan dalam hati Abah Ipin ya. Enggak usah. Jadi kalau Al Anwar harus kuat mental, ya. Pak Herman ya di Gojloki ya. Toh ganjel toh enggak apa-apa sampai sekarang, ya. Kan nama aslinya Suhermanto, itu yang di TikTok yang viral itu ya, Suhermanto, cuma kan kepanjangan toh, ganjel toh. Pak Munas, mana Pak Munas? Pak Munas ini sepuh, tapi meskipun digojloki gak sakit hati sama sekali, soalnya gak punya perasaan. Oh kan, gak sakit hati, cuma ngertek, kurang ajar ngono. Enggak ya Pak Munas ya? Nah, insya Allah, karena memang Pak Munas itu dari awal ngaji ke saya, Quran ngaji ke saya. Ya Pak Munas, masih ingat Pak Munas dari Quran. Katanya Pak Herman, sabar Pak Munas itu kebacut. Ono sabar kebacut, terlalu sabar. Sekali-sekali marah Pak Munas ya, sekali-sekali marah nggak apa-apa ya. Ya itu Lutfi, cocok untuk dimarahi gue, nyebelin orangnya. Marahi nggak apa-apa gue. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, al-qabru manzilun, kubur itu sebagai tempat persinggahan, la budda fihi minan nuzul, yang tidak boleh tidak ke sana untuk bersinggah, semuanya pasti akan mati. Makanya ada firman Allah apa? Semua yang bernyawa, kullu nafsin dzaiqatul maut, yang bernyawa pasti, bukan pasti mati, pasti akan merasakan kematian. Bukan cuma mati, ada rasanya. Makanya yang langsung mati mendadak itu bersyukur gak sempat merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut itu rasanya gimana? Ibaratnya duri kalau misalkan dimasuk ke kain sutra-sutra terus ditarik, kira-kira ikut gak? Ikut. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis 300 tusukan pedang itu mati, wong kita cuma satu gores aja sakitnya luar biasa. Itu 300 pedang mau mati mendadak? Ya enggak juga ya, nanti ayah nunggu dajjal turun, yocok ya, enggak usah nunggu dajjal turun, kelamaan ya. Nek wis dajjal turun ya siap-siap anu nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika seseorang sudah mati, in kana min ahlil jannah, kalau dia itu ahli surga, famin ahlil jannah, maka dia itu akan ditetapkan sebagai ahli surga dan akan ditampakkan di alam kuburnya. Cek, dibuka pintunya. Bisa menjawab 5 pertanyaan, langsung dibuka. Wes terus nyantai itu. Nyantai sampai hari kiamat kalau sudah bisa menjawab 5 pertanyaan. Nah kalau nggak bisa, pertanyaan ketiga sih macet misalkan, wes terus ditanya terus itu pertanyaan ketiga. Makanya kan ada lagunya, pertanyaan yang pertama, Tuhanmu itu siapa? Jawabannya tentu saja Allah, Tuhan kami, gitu paling. Lagunya ya apa? Baula ya sal li wa sallim daiman abada ala habibika hai lil khalqi kullihim. Kalau orang yang kafir wes langsung dibuka itu. Sing datang itu malaikat mungkar dan nakir itu enggak nanya sopan kayak kita. Monggo, enggak. Suaranya itu ibarat petir. Coba bayangkan, dur. Kaget, enggak sempat jawab. Wong Sayyidina Umar aja gemeter. Sayyidina Umar itu sekelas Sayyidina Umar itu kalau jalan, Umar bin Khattab,
setan, iblis menyingkir semuanya. Itu Sayyidina Umar, kuntilanak, wewe gombel, semuanya menyingkir, takut kalau Umar lewat. Kalau Pak Herman lewat, semuanya langsung meluk kafe, kuntilanak, wewe gombel, gombel wewe, sahabus kafe. Kangen. Weh, sobat, langsung gitu, sahabatku ini, bestie, bestie, malah gitu semuanya. Bah, ya, malaikat mungkar dan nakir kalau nanya itu ya itu kayak petir, duar. Kaget. Yang dibawa itu apa? Pentungan, bukan pentungan maling ya, bukan. Pukulan yang memang besarnya kayak Gunung Uhud. Searching Gunung Uhud. Nah iya makanya datang tiba-tiba langsung ditanya, pertanyaannya cuma itu, mar rabbuka wa man nabiyuka, pertanyaan TK, tapi belum tentu semua orang bisa jawab. Makanya mumpung ya sekarang ini masih ada kesempatan, ayo sholat lima waktunya yang istiqomah, mudah-mudahan semuanya termasuk yang istiqomah, amin ya rabbal alamin, sehingga nanti kalau kita wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, berdoa semuanya, mudah-mudahan semuanya ini panjang umur dalam ketaatan kepada Allah ya. Berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wes, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru siksa kubur, belum siksa, bukan siksa apa? Siksanya istri kepada suami. Beda, itu lebih berat dari siksa kubur ya. Yes, cukup. Bapak saudara Sayyidina Muhammad. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya. Eman ini masalah apa ya? Masalah penting di akhirnya. Nggih, monggo Pak Freddy. Ya, yang agak keras supaya jamaah yang lainnya bisa mendengar. Nggih, monggo. Ada enggak yang enggak ditanya, Ustaz? Ada enggak? Ada yang enggak ditanya, tapi bebas gitu. Oh, ini Ustaz ya. Jamaah sekalian, ini Pak Freddy bertanya, apakah ada orang yang meninggal sama sekali tidak ditanya, artinya langsung plung masuk surga? Nah, gimana Ustaz? Nabi Muhammad ditanya Banda. Nabi Muhammad ditanya. Nabi Muhammad jawab apa, Bang? Muhammad. Nah, ini sudah ada jawaban. Rasulullah tidak ditanya. Oke. Okay. Kalau malaikat waktu meninggal juga sama enggak ditanya? Enggak. Ya, oke. Okay. Berarti ada dua yang enggak ditanya. Nabi sama malaikat. Oke. Okay. Monggo, yang lain? Ada Pak Freddy. Mudah-mudahan Pak Freddy termasuk orang yang ditanya nggih. Oh. Seperti kita semua nggih. Heeh. Nggih, pokoknya sampean wis mbok yo carane melu kegiatan terus belajar ikhlas, insyaallah pertanyaannya ada kemudahan nggih. Karena titik tertinggi kehidupan itu kan keikhlasan nggih. Pokoknya mari melu ngene wis ikhlas ayo. Mbok carane yo apa gak ngerti aku. Ikhlas itu memang gak gampang yo. Pun makanya karena judulnya pelatihan keikhlasan karena angel nggih. Pun monggo Pak Nur. Ya, silakan bertanya. Kalau enggak ada. Oh, sampun nggih. Kalau enggak bertanya ini satu, Ustaz ngapunten. Apakah orang yang meninggal tidak dikubur, misalnya ada orang mati dimakan ular sanca. Ya, itu kan yang meninggal enggak masuk alam kubur. Apakah ini juga termasuk sesuatu yang beda? Tentu pertanyaan ini muncul lagi begini, apa bedanya alam kubur dengan alam barzah? Maturun. Alam kubur dan alam barzah. Oke, okay, oke. Okay. Di TikTok kok mati. Misalkan ada orang mati tenggelam, enggak dikuburkan. Orang mati dimakan ular sanca. Ya, atau wes pokoknya mati yang enggak sempat dikuburkan, apakah lantas dia itu tidak ditanya? Akan ditanya karena yang namanya alam barzah itu tidak harus kuburan itu, ya.
Yang penting nyawa sudah terlepas dari jasad, itu berarti sudah ada di alam barzah. Akan ditanya, yang tahu cara bertanyanya ya Allah yang menentukan. Intinya apa? Malaikat mungkar dan nakir, misalkan ada orang mati tenggelam jasadnya enggak diketahui, tetap malaikat mungkar dan nakir itu tahu tempatnya. Ya. Apa bedanya alam kubur sama alam barzah? Alam barzah itu bahasa Arab, alam kubur itu artinya. Kalau yang dilihat itu kuburan, ya, itu kuburan. Belum tentu apa? Alam kubur bukan ya, kuburannya itu. Tapi yang namanya alam barzah, alam kubur, ya sudah setelah alam dunia orang sudah pindah, nah itu pasti di alam barzah. Meskipun dimakan buaya, hancur jasadnya enggak ada, tetap itu sudah ada di alam barzah. Berarti yang ada itu siksa kubur itu yang umum, siksa alam barzah sebenarnya ada ya, Ustaz. Ya, siksa kubur itu artinya ya siksa di alam barzah. Sama. Ya. Makanya kan ada film Beranak di Dalam Kubur ya. Pemainnya Susana ya biasanya kalau dulu itu. Ada ibu-ibu yang ano tahu film Susana? Tahu. Berarti seumuran sama Pak Herman kalau saya enggak tahu. Soalnya saya masih muda. Sing tahu Sender Bolong gitu ya. Oke. Itu pokoknya itu berarti seumuran sama Pak Herman. Kita tahu bisa. Iya. Yang tahu film Dono Kasino Indro? Ibu-ibu tahu semua? Itu kan film dulu, berarti seumuran sama Pak Freddy. Itu kan film-film lama, ya. Kalau di dunia kita berusaha berbaik, istiqomah segala baik, terus kalau ditanya di alam kubur, nggak bisa dihapus. Apes, apa? Oh, wis berbuat baik. Ditanya di alam kubur, ternyata nggak iso. Orang yang berbuat baik selama di dunia, belum tentu bisa menjawab. Kalau tidak punya kuncinya. Sertifikatnya, sertifikatnya apa? Syahadat. Orang yang non muslim ya, mau berbuat baik, infak sampai miliaran dan triliunan, dia berbuat baik, gak akan bisa jawab. Gak akan bisa jawab itu. Nah kalau kita, ya insya Allah, ya insya Allah selama kita menjaga sholat, bisa jawab. Kan sudah ada jaminan, orang Islam pasti masuk surga. Cuma dilihat nanti maksiat yang kita lakukan berapa, yaitu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, apalagi ada kabar itu ya, pekuburan Ma'la di Mekah 4 tahun sekali itu kan dibongkar. Ternyata ketika dibongkar, kebetulan Kiai Maimun Zubair sudah 4 tahun termasuk yang dibongkar. Akhirnya ditutup lagi. Kenapa? Jenazahnya masih utuh. Ya, sama kayak Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngarang kitab Kasyifatus Saja, Nuruz Zolam, Syarah Uqudul Lujain, kitab-kitab kuning yang biasanya kita bahas, atau yang kita baca sekarang, kitab Tanqihul Qaul, Syarah dari Lubabul Hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga dibongkar makamnya. Tapi ternyata jasadnya utuh, dikembalikan lagi. Sayyid Al-Maliki ya, Mekah, yang menulis kitab apa itu? Apa itu? Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, itu juga pernah dibongkar. Makamnya dibongkar, jasadnya utuh. Akhirnya apa? Dikembalikan, bagi yang utuh dikembalikan. Kalau yang misalnya tinggal tulang berulang, dikumpulkan, dipindah. Ya, itu. Jadi kalau yang masih utuh, ya tetap tidak di itu, berarti itu istimewa. Ya banyak caranya supaya utuh, gimana? Ya amal-amalnya itu diistiqomahkan, yang hafal Quran itu biasanya utuh. Pak Joni kira-kira utuh enggak? Ya Allah alam, insya Allah utuh ya Pak Joni ya. Istiqomah sholawat, siapa tahu kita semuanya utuh ya. Ada yang mau nyoba duluan mungkin? Nanti dapat 7 hari testimoni, Ustadz saya ternyata hancur. Lutfi, kamu nyoba dah? 7 hari balik ke sini ngasih testimoni, ternyata saya gitu ya. Wes, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oh ada, Pak Arif. Pak Arif baru datang, emang tahu materinya? Ya wes, apa Pak Arif? Apa ini? Sebenarnya itu bagaimana sih kita
kesempatan Ustaz. Waktunya itu berlangsung saya selasa ini. Selasa. Minggu itu ada majelis sholawat, ada bisa ikut hafal Quran, baca ayat, sama ada majelis ini. Iya Pak, gak dengar Pak Arif. Maju sini Pak Arif. Iya, maju sini, maju. Ada mic biar yang lain ini penting ini kayak gini. Biasanya Pak Arif itu seneng nyari masalah. Ayo. Ya. Enggak usah pakai bahasa Arab. Nanti Pak Legimin bingung. Salam. Waktu ini karena emosi keluar kan mesti apa ya kerjaan hanya punya waktu itu satu hari bisa itu ada Senin atau Rabu itu ada majelis ilmu ada sholawat seperti ini kita bersholawat aja atau kita misalnya punya waktu itu dia sendiri bersholawat atau mau jalan lakukan atau ikut majelis ilmu diajari masalah fikih gitu kan itu misalnya ada kasus itu yang kita insyaallah paham-paham dikit. Yang pertama harus milih yang mana. Ini ada waktu satu hari, apa yang saya pilih? Majelis sholawat, sholawat tanto. Gak ada majelis ilmunya. Ada majelis ilmu, majelis tanto, majelis ilmu to. Gak ada sholawatannya. Terus baca Quran. Gak ono sholawatannya, gak ono majelis ilmunya. Mana yang harus dipilih? Yang dipilih adalah Majelis Al Anwar, lengkap semuanya ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, baca Al-Qur'an, tadi sudah dibaca oleh Gus Enji. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qur'an. Yang kedua, shalawatan sudah dibaca. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Majelis ilmu, sekarang majelis ilmu. Ayo, majelis mana yang lengkap kayak gini? Makanya istiqomah majelis Al Anwar. Ibu-ibu siap? Bapak-bapak siap juga? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanya Ustaz Dedi pernah nyari-nyari majelis? Ada majelis cuma selawatan tok habis itu buyar. Eman. Enggak ada gunanya. Dapat syafaat Ustaz, dapat syafaat apa joget-jogetan? Kaiso. Ya, ada majelis ilmu tok, ya bagus. Majelis ilmu itu bagus. Nabi ketika datang ke sebuah masjid, ada orang zikir, majelis zikir. Ada orang majelis ilmu, bahas masalah fikih dan lain sebagainya. Nabi langsung mengatakan, ini majelis zikir baik, ini juga baik. Tapi Nabi duduknya di majelis ilmu. Kenapa? Saya diutus sebagai guru, katanya Nabi. Itu satu. Yang kedua adalah jamak. Saya sudah terbiasa berjamaah, tapi pas jamak ini bingung untuk berjamaah gimana. Saya sholat maghrib berjamaah dengan orang yang mukim, faham? Allahu Akbar, selesai, ternyata ada orang yang sholat, sholat apa? Sholat maghrib lagi, terus habis itu ada sholat maghrib lagi, terus ngikut lagi, terus mbulet. Nggak usah gitu ya. Sholat maghrib meskipun kita ikut dengan imam yang mukim, kalau seandainya enggak ada teman,
langsung, habis itu langsung berdiri, langsung sholat sunnah, sholat isya 2 rakaat, ya. Meskipun yang ini ikut mukim dengan imam yang mukim, yang isaknya sendiri, gak apa-apa. Faham maksudnya? Yang penting kalau ikut dengan imam mukim, gak boleh kita mengkosor. Misalkan isaknya kita ikut dengan imam yang mukim, harus tetap 4. Maghribnya kan kita gak ikut imam yang mukim, maka bisa di? Ya gak bisa kalau maghrib, tetap 3. Kalau jamak takdim, jamak takdim itu dilakukan di awal. Maghrib sama isya dilakukan di waktu maghrib. Harus urut wajib, enggak boleh dibolak-balik. Maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir boleh dibolak-balik. Isya-nya dulu baru maghrib, maghribnya dulu baru isya. Tapi yang paling afdol maghrib dulu baru isya. Yang biasanya bilang isya yang punya waktu itu salah. Jadi tetap maghribnya yang didahulukan kalau mau yang lebih afdol. Subuh sama sholat duha, yoi, itu kesiangan namanya ya. Subuh sama sholat duha, ngawur aja. Wes, cukup selawatan ya. Selawatan yang Jawa-Jawa dulu ya, sing apa? Sing meriah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salamnya sudah belum? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.